Akada kadinto munyigong etabu, atasan anak panah melesat tujuan dek bandul setati sasaran penyandur atau seket peserta geladen ageng jemparingan. Sepa pada minggu pagi tepat kalaban hari ibu e alun-alun Pengkalan tati upaya melestarikan hasanah budaya sebada Indonesia. Tradisi seidentik kalaban keraton Solo terjuan keraton Yogyakarta, amarga tati agenda keraton ternyata buah pikiran Raja Maturabaro otaba Raja Pengkalan Raden Prasena, sekadinto tati panglima tempur kerajaan Mataram. Sengkene pabari jemparingan e kabupaten Pengkalan kalaban muarwah, mabeli jemparingan dak kenangan asala e Pengkalan. E Pengkalan kadinto dalam 2 tahun timin jemparingan ngalami perkembangan. Hal kadinto kapuk tebnyan masyarakat seampun menekuni jemparingan, bahkan salah situng institusi pemerintah akadialai pengadilan negeri Pengkalan. Jemparingan teti salah situng olahraga favorit. Bupati Pengkalan R. Abdul Latif Amin Imron ngatoraki, epabade jemparingan di Kabupaten Pengkalan kadinto teti upaya peningkatan wisata sebade Pengkalan. Selain peserta sebanyak dari luar coba terjukan upaya melestarikan budaya Nusantara Indonesia. Bahasanya ini peserta bahkan datang dari luar Pulau Jawa, dari Bali, dari Kalimantan. Kalau dari Jawa sendiri ada Yogyakarta dan Solo. Mudah-mudahan ini adalah bentuk sekaligus upaya peningkatan wisata di Kabupaten Pengkalan. Upaya kita dalam melestarikan budaya Nusantara diantaranya masyarakat Madura ini yaitu mengadakan jamparingan panahan atau panahan tradisional. Sedangkan Muhammad Bagindo Rajoko, Wakil Ketua PN Pengkalan ngaturaki, pada 4 kantos lemak pegawai PN Pengkalan senoro agenda kadinto. Selain noro Esuna Rasul, jemparingan cukan salah situng sarana menyalurkan bakat tor hobi para pegawai PN Pengkalan sebanyak seneng dak jemparingan kadinto. Alhamdulillah saking pengadilan negeri menika mengirim 4-5 personil sepatus mengikuti lomba menika. Tujuanipun mengikuti lomba insya Allah yang pertama yang sepidah menika sudah Rasul dan jelas tiga kali melestarikan budaya Nusantara yang Yar pagi kalaban benyan agenda budaya sepabode Pengkalan jan benyacukan masyarakat utamana kaum milenial Pengkalan secinta dek budaya-budaya warisan leluhur Pengkalan sehingga tak elang elekang bakto. Muhammad Sahid, JTV.